Baik, bercakap, masih lagi bercakap mengenai keadaan menjerebu ini di Thailand kita kini adalah Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Datuk Halimah Hassan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, kalau kita lihat bacaan IPU di kebanyakan kawasan di mencatatkan bacaan IPU yang tidak sampai pun 150, tetapi ramai rakyat ataupun pengguna di media sosial terutamanya menyatakan kekeliruan mereka dengan keadaan berjerebu ataupun berkabus ini kerana jarak penglihatan kurang daripada 1 km. Mungkin Datuk ada penjelasan mengenai keadaan ini, Datuk? Ya, kita harus faham bacaan IPU dan visibility ataupun apa yang kita lihat itu adalah berlainan. Apa yang dicerap Jabatan Alam Sekitar ada stesen kualiti udara yang apa yang dicerap adalah parameter habuk halus. Kita panggil PM10 ataupun particulate matter less than 10 micron, iaitu bersaiz kecil. Tetapi bila kita IPU dikira berdasarkan purata kepekatan PM10 ini dalam tempoh 24 jam, iaitu averaging 24 jam, mengambil kira standard protokol antarabangsa bagi kiraan API dan pendedahan exposure kita kepada abuk itu. Jadi apa yang kita lihat adalah abuk, kandungan abuk. Apa yang dikira sebagai IPU adalah purata dalam masa 24 jam. Tetapi bila kita lihat keadaan itu agak visibility ataupun ketapakan itu kurang, IPU itu akan meningkat dari masa 1 jam dan 1 jam kerana ia adalah dalam purata 24 jam. Itu bezanya. Apa yang dilihat ataupun apa yang dicerap bacaan habuk halus itu bukan IPU. Mm-hmm. IPU adalah kiraan mengikut standard protokol. Jadi kita tidak boleh samakan ketapakan ataupun visibility dengan IPU itu secara direct. Ya? Dalam keadaan sekarang, kita boleh jangkakan IPU itu akan meningkat, ya? Kerana kandungan abuk halus itu yang dicerap, iaitu particulate matter bersaiz kurang daripada 10 mikron, kita lihat dia bertambah. Begitulah. Jadi kita tidak boleh bila kita lihat ketapakannya rendah dan relate terus pada IPU. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk Halimah Hassan di atas penjelasan itu tadi. Saya pasti penjelasan itu mungkin sedikit banyak dapat menjawab persoalan mereka terutamanya di media sosial dengan keadaan yang mungkin sedikit keliru dengan keadaan berjerebu tetapi bacaan IPU tidak tinggi. Baik, terima kasih Datuk Halimah, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar di atas penjelasan itu tadi.